Sekarang jadi ya. Lucu deh. Ayo ngeliat ada yang beda gak dari gue? Kayaknya rambutnya beda ya sekarang ya. Ah, bukan, rambut mah gini-gini aja, masih kemarau. Dasi ya, ke dasi beruang ya itu kamu. Bukan ya. Nora lu. Apa? Itu kan yang depannya ku, dasi kunang-kunang. Bukan. Ini depannya C. Uyung itu. Bukan. Ini depannya C tahu? Apa itu? Dasi cupu-cupu. Oh, dasi cupu-cupu bisa aja. Tumben nih Tom sama Pel, akur. Tom sama Jerry, Tom and Jerry. Masa oh, iya. Tom sama Pel, Tom Pel. Jangan lu Tom. Itu kan alat Pel, emang beda. Iya. Kalau muka gue kayak alat. Aku gak suka kalau kamu pakai itu. Kurang. Ngeri dibohongin. Kenapa? Dasi tipu-tipu. Wah iya. Banget ini pegang apa tangan, dingin banget tuh. Mana coba? Dingin banget ini. Tuh. Nah, iya dingin banget ini. Ya. Udah bersih-bersih. Yang lain pada kemana? Pada ya, tugas, belum Pak. Kan pada kita tugas. Perajin. Iya. Dan Bada studio gak bisa dikecilin apa ini? Tau, gak bisa, kalau dikecilin kita geraknya susah begini. Gak bisa. Ya, iya, dingin banget, dingin banget apa ini studio gak bisa dikecilin apa ya? Iya, saya salah. Iya. Dingin banget AC-nya gak bisa diturunin apa ya? Ya gak bisa. Kalau diturunin kena kaki yuk. Iya. Lebih gak enak. Udah bener, paling bener di atas. Dingin banget ini AC ya? Gak gini. Lu sekolah aja mendingan dah. Jadi biar gak salah mulu kalau ngomong. Lu bener gak sih kalau ngomong kayak gitu dari hati apa enggak sih? Udah bener gue dari hati. Lu ambil aja kejar paketan, udah. Paket A, paket C. Paketan. Paket ambil, paketan A, B, C, ambil semua. Ini kasusnya sudah diselesaikan belum? Dari kemarin udah melapor ini. Emang gak tahu, saya mau OB. Hah? Enggak. Hah, 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 hah. Itu ID-nya kebalik. Oh. Ambilnya muter. Sama dong. Jendan, ini loh. Om sakit banget, Om. Lihat. Badannya belbam-belbam-belbam. Lebam-lebam. Iya. Dengar gak tadi itu cewek manggil Om? Oh my God. Sekarang gak sama yang tua, mainnya sama yang mudaan. Ini ponakan saya. Oh. Semuanya ini juga manggilnya begitu, ponakan. Coba ini kemarin dia ngelapor bahwa dia dipukuli sama siapa? Sama guru saya. Sama guru, udah bikin laporan di sini, tapi kok gak direspon? Iya, kok gak ditindaklanjutin sih? Udah direspon, Dan. Ini terus, kan kebetulan Andika sudah meluncur ke KTP untuk TKP mungkin? TKP. Ya ambil dulu KTP calon pelakunya, tersangkanya gitu. Tersangkanya sudah dibawa ke sini? Sedang menuju ke sini, Komandan. Disinyalir ya, belum tentu tersangka. Oke. Karena kan kita gak tahu jalan ceritanya seperti apa. Ya, sabar dulu ya kamu ya. Pokoknya saya mau ketemu gurunya sekarang. Iya, iya. Bentar lagi dipanggil. Masa sih guru sampai mukul kayak gitu? Ya, tutangan kayak sampai begitu. Iya. Kamu sekolah di SMA mana kamu? Di SMA Sam. SMA Sam, ya. Oh, di SMA Sam. Kelas berapa? SMA Sam itu. Ya udah nih, bos. Kelas 10, Om. Kelas 10. Iya. Dulu Pak Komandan, saya ambilin air ya. Iya, ambil saya ambilin air. Ini lagi shock banget ini nih. Iya, diam dulu ya, Neng. Sabar ya. Ambilin susu steril. Om, tolong lah, Om. Iya. Segera. Iya, nanti Om tolong ya. Tunggu saya gak suka lagi tuh sama guru itu. Dikeluarin aja dari sekolah itu lah. Sabar dulu, jangan langsung seperti itu. Kita memang harus mengklarifikasi dan menyelidiki dulu. Iya, gak bisa menyelidiki. Eh, tiba-tiba saya cuma menanggapi laporan. Om, laporan iya. Apa? Om, dia. Ada siswi Anda yang mengaku dipukul oleh Anda. Hei! Apa? Apakah? Jangan bikin kaget dong, Bu. Ngomongnya pelan-pelan santai. Saya cuma ngomong biasa kayak begini. Biasa apa nih, Ibu nongol dua orang lata di situ. Om, dia saya, dia. Ya, sabar. Ibu, apa? Ada apa saya dipanggil-panggil? Maaf, Komandan. Ya. Saya cuma bisa mendatangkan gurunya saja. Virgon nggak bisa datang. Kenapa? Ya kan perlu bukti. Wah. Wow. Kamu adalah bukti. Iya. Maksudnya gak usah Virgonnya dulu mari. Itu kan judul lagu. Oh iya. Iya. Tapi kan punya Virgon. Iya. Gak semua bukti punya Virgon. Oh yang lagunya itu ya Surat Cinta untuk Star Trek ya? Ayo. Starlight. Iya. Tapi emang Bu Sarah ini memang di sekolah terkenal sebagai guru iler tuh. Hey! Salah sebutannya salah. Guru apa? Saya adalah guru kilililililer. Saking jahatnya. Ya, jadi double. Guru apa? Kilililililer. Tuh, dengar enggak? Dia guru apa tadi? Guru apa? Tadi? Gak bisa saya, Dan.
Om saya takut banget sama dia, Om saya gak mau ada dia. Bu Baria, sini saya kasih tahu ini. Bu Baria. Natali ya. Natali. Bu Baria juga. Anda betul guru daripada Gaby ini? Oh iya, jelas betul. Nah, Gaby... Oh, takut. Iya, sabar. Dia ini trauma. Kenapa? Kan saya gak gigit. Tapi dia luka-luka, lihat. Om takut. Iya, sabar kamu ya. Tenang aja. Saya kamu sebagai Anda sebagai guru harusnya memberikan pendidikan atau contoh yang baik, mendidik anak dengan kesabaran, bukan dengan fisik seperti ini. Eh, siapa yang bilang? Itu. Saya enggak pukul-pukul. Ini ada buktinya nih, Pasya Maki. Ungu. Beda ungu. Ungu. Lalu tadi ya, lu menjadi anak band. Virgon ungu semua. Ya itu ada buktinya itu, bukti. Itu dia sendiri lagi main tuh kantok tawon. Enggak beda nih, Bu. Beda nih, Bu. Nih, kayak saya ini nih. Saya jadi enggak bisa sekolah gara-gara Bu Guru. Kikan, Kikan Ernest. Coklat. Ungu udah, Virgon udah, coklat udah. Saya lagi nunggu Stinky nih. Ah itu kok iya, lagunya jadi tolong. Ini Om. Enggak mungkin kau mencoba. Kamu hafal lagu itu? Saya ngefans. Main masuk aja. Tapi nunggu Stinky. Iya. Ayo bubar. Oh iya, Stinky bubar. Bener dia. Bener. Itu kayak jelmaannya Kiki ya? Emang Kiki. Enggak halu aja, halu halusinasi. Tadi ngeliat orang enggak sih tadi? Enggak, tuyul barusan lewat. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, enggak bisa. Saya ini juga sebagai guru yang selalu berprestasi dan selalu memberi contoh yang baik juga tauladan. Hah? Tauladan. Iya, tauladan ya. Tauladan. Iya, kaget saya. Oh iya. Jadi begini, Bu. Ini enggak mungkin saya melakukan kekerasan. Baik, Ibu, kita minta waktunya untuk memberikan keterangan di ruang interogasi. Ah, tidak bisa. Ya, kita harus minta keterangan secara terpisah. Kami sudah mendengar keterangan dari siswi Anda sekarang. Ini udah ada buktinya, enggak bisa. Iya, ini udah bukti, lihat. Enggak bisa, ini namanya saya di fitness. Fitnah. Fitnah mungkin. Sudah berubah ya? Memang dari dulu fitnah. Oh, fitness. Ibu aja ngerubah fitness barusan. Okay. Pak Dika, okay. Ya. Ini dari awal lo jemput emang suaranya cempreng gini. Iya. Treble-nya kebanyakan. Bu, kenal sama Cah Sodik. Temennya Reking. Nanya doang. Namanya Sarah. Sarah apa? Nama depannya Ups. Ups. Namanya Sarah. Belakangnya Sehan. Sarah Sehan. Om, ya? Pokoknya saya mau ibu itu dihukum. Sabar ya. Yang penting Gaby sekarang istirahat dulu. Biar Om selesaikan dengan masalah dengan dia. Ya. Pokoknya... ini tunggu deh. Justru ini dia Gaby ini tuh. Wah, ini anak justru nakal loh sebenarnya. Ibu dari mana ngomong sembarangan seperti itu? Ya saya juga punya bukti-bukti. Hello. Bu, saya setuju kalau Gaby dibilang anak nakal, Bu. Iya benar. Kok pada berani? Dekatnya sama Om-om. Iya benar. Hey. Katanya ya, ibu sempat ada rencana kawin lari cuman enggak jadi karena gara-gara penghulunya lagi enggak fit. Saya nikahkan. Ya. Wendy binti. Jangan pas kawin, tenang. Raisa, Kak. Komandan, kita belum bisa minta keterangan Bu Sarah di ruang interogasi. Kenapa? Soalnya gitarisnya nggak masuk hari ini. Hah? Jadi intronya belum dibikin. Oh! Kenapa begini? Lagi anak band terus kayaknya. Iya, anak band terus. Iya, itu yang sering ditanyain drummer. Ah iya? Intro nggak sih? Eh nanya. Ini ruang interogasi lagi diperbaiki. Betul. Ada yang direnovasi. Oh, jadi saya diinterogasinya di sini? Di sini aja. Jadi gagang pintunya itu nggak bisa dibuka tapi bisa ditutup. Nah, itu dia Bu yang bikin bingung. Tapi bisa ditutup. Iya. Tapi nggak bisa dibuka. Tapi digeser bisa kan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ditarik bisa. Dia bukan kayu Bu, dia seng kayak kamar mandinya Sidul. Blak. Dilipet di tengah. Kamar mandi Sidul. Berisik. Pintunya berisik banget. Mandra! Brak! Jadi ini maksudnya... maksudnya bagaimana ini? Saya mau ditanya rame-rame karena apa? Kalian mau ngeroyok apa? Ya itu. Mau ngeroyok? Mau ngeroyok? Ada yang mau ngeroyok, Bu. Mau ngapain? Kalau gini? Ya kita mau tanya. Kan bisa satu-satu. Minta keterangan ibu.
gemes saya. Nama lengkap Anda siapa? Natalie Sarah, pakai L, jangan nggak pakai L, nanti jorok. Iya. Kalau nggak pakai L, jadi. Oh iya. Iya, pakai L. Iya, pakai L. Ya. Natalie Sarah. Iya, iya. Al sama Dul pakai? Yep, pakai. Pakai L, Al sama Dul nggak pakai. Eh. Sabar dong, hei. Gini. Ya kan tinggal begini doang tuh. Kayak bocah mau ngisi bensin lu. Tahu. Mandika, tinggal di. Nah. Emosi banget. Giniin. Dah. Nggak ngetik dong. Ih, lagiin. Nah, jadi. Sabar dong, gini aja. Kenapa sabar. Harus dramatisir gini? Kan emang yang modern nggak bisa dipakai. Kenapa mesti? Kan emosi kan? Maaf ya, Mama. Iya. Penuh kesabaran lah, kalau kayak gitu harus kesabaran. Ini begini caranya nih kayaknya. Nah. Ininya ditekan ke bawah. Oh. Jadi dia masuk. Miring tapi. Lewat dong. Lewat dong. Lewat. Yang bener nih. Ibu ajarin. Ini begini ya. Nih, begini. Ya, minta ajarin sama guru sekolah. Iya dong. Dengan kesabaran. Iya. Ini pertama dimasukin gini ya kan ya. Terus Bu diapain? Diputer. Terus dibalikin. Oh caranya gitu. Oh, baru benar. Jadi aman. Jadi aman. Kerjanya gak keluar lagi. Iya. Kan saya ngetik. Namanya siapa tadi? Ketiknya begitu kejadiannya. Oke. Silakan. Oke, Mbak Natalie ya. Ibu Natalie. Ibu Natalie sudah mengajar berapa lama di sekolah tersebut? Satu tahun? Bulan. Satu bulan? Apa lama banget sih? Satu bulan di sekolah baru, di sekolah lama saya ratusan tahun. Oh. Ratusan tahun? Ibu jin? 10 tahun. 10 tahun. Ngajar apa, Bu? Saya itu ngajar... Ngajar rendol? Enggak, ngajar rendol itu beda. Ibu jangan bercanda. Ngajar rendol. Kalau orang Sunda ngerti ngajar rendol tuh dung-dung-dung. Saya itu ngajar bahasa. Indonesia? Kolbu. Ah, agama. Tadi agama. Bareng Titi DJ ya, Bu? Ya. Walaupun kau bukan Titi DJ. Alah. Ini siapa? Walaupun dirimu tak bersayap. Eh, bukan itu tadi. Walaupun kau bukan Titi Sandora. Betul itu. Ini lagunya siapa? Titi DJ. Ya Titi DJ dong, masa ke Titi Sandora. Yes. Enggak, lagunya teksnya bukan begitu. Walaupun kau bukan Titi Kadarsi. Ini kan lagunya Titi DJ. Titinya di. Ayo lanjut dah, lanjut. Oke, mau nanya apa enggak nih? Kalau enggak saya pulang nih. Jangan, Bu, jangan. Bu. Ibu kenapa melakukan kekerasan terhadap murid Anda sendiri? Kata siapa? Itu jelas-jelas seperti itu. Anda kok tega seperti itu? Padahal yang saya ketahui Anda ini merupakan seorang ibu yang suka mengajak diskusi anaknya tentang teman percintaan. Ah. Hei! Jangan seram banget. Ah! Ini. Lu udah di situ. Ya udah yang lain sih. Lanjut. Saya itu enggak pernah ya, kalau ada murid nakal saya itu enggak pernah ngasih hukuman. Tapi hikimin. Nih. Maksudnya karena hukumannya tapi itu enggak berat gitu. Jadi makanya ringan. Hikimin. Anda menganggap Gaby itu anak nakal. Iya. Padahal Anda dulu lebih nakal daripada dia ketika Anda muda. Saya kenal Anda. Kok tahu? Ini Nami enggak tuh? Apa kenakalan? Ya kenakalan iseng, maksudnya jahil dia tuh. Iya, jahil. Seperti lebih dari Gaby malah. Kata katanya siapa? Pernah kabur dari rumah, saking nakalnya. Kamu pernah kan, saya ingat waktu di syuting kamu pernah. Kamu bercanda sama teman kamu cewek, kamu main getok-getokan batu bata. Itu juga. Benar. Anarkis ya. Anarkis loh. Ini. Ada satu kata, batu bata diketok kepalanya enggak hancur. Kurang yakin nih katanya. Beda. Itu yang botol. Itu yang botol. Gua pikir semua bisa. Wah. Itu mah bercanda, getok-getokan batu bata. Bercanda tuh. Bercanda tapi berdarah itu, Bu. Enggak berdarah itu. Itu efek doang. Itu cuma jorok-jorokan ke jurang. Orang digetok efeknya ya berdarah, ya. Efek doang. Ada kayak begitu? Idih, alah. Iya. Yang katanya sampai kabur dari rumah itu?
Ya itu waktu saya kan waktu itu masih kayak pacaran cinta-cinta buta gitu. Jadi saya kayak kabur dari rumah gitu loh. Pernah kan begitu? Ya pernah waktu muda. Ya makanya saya pengen semua anak murid saya jangan seperti itu. Itu kabur dari rumah karena tidak disetujui. Iya begitulah. Oh. Katanya ya, kan? Ibu sempat ada rencana kawin lari cuman gak jadi karena gara penghulunya lagi gak fit. Ya gitu lah. Gimana nikahnya? Saya nikahkan ya. Wendy binti dengan Mas Yamin Unang. Ada saksi pada lari semua. Dan luar biasanya Ibu Natal ini sebetulnya walaupun dia sibuk dia tetap menyempatkan waktu quality time bersama dengan keluarganya. Oh iya harus. Bahkan sering dia disebut bikers. Apa tuh? Karena dia dikenal suka menolong orang. Oh baik. Baik. Bikers. Oke, baik. Anak udah gede-gede ya? Iya, anak aku. Yang ini umur berapa? Maurin umur 21, Habibi umur 14. Yang pakai kacamata umur berapa? 15. Kayak kacamata suaminya. Ya enggak salah kan gua nanya umurnya. Ya umurnya iya. Salahnya. Konteksnya lagi anaknya. Dan ya kan gua nanya doang. Itu ada ya Habibi masih bikin lagu sampai sekarang. Habibi, Habibi. Itu mu. Iya benar. Beda. Itu lagunya judulnya Habibi. Tapi Habibi bisa nyanyi kan? Bisa. Iya karena Habibi. Habibi juga kadang-kadang Ainun. Hmm. Habibi Ainun. Film itu. Film itu film. Hmm. Masih sepeda sampai sekarang? Masih. Sepeda ini harganya mahal loh. Ada banyak orang-orang yang waktu pandemi beralih ke sepeda, beli mahal-mahal, sepedaan sekali dua kali, udah diemin di rumah. Itu gue. Banyak. Banyak ya seperti itu. Gue. Ada orang beli sepeda mahal-mahal, habis itu dipakai sekali gak dipakein? Gak dipakai lagi. Ada kayak begitu? Ada. Idealah. Bisnisnya seperti apa sekarang ini? Beliau ini mempunyai bisnis resin. Resin. Nah. Iya. Resin itu apa? Resin itu apa sih? Resin itu kayak pengeras gitu kayak akrilik. Senyawa kayak kimia ya. Gitu. Jadi dia tuh cair. Iya, tapi dia dari tumbuhan juga maksudnya dari pohon yang kayak getah gitu terus kimia terus jadinya kayak gitu deh. Hmm. Dia kayak cair bening gitu lama-lama jadi keras gitu ya. Iya, epoksi ya. Epoksi gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Bikinnya apa biasanya? Resin art kebanyakan wall decor gitu. Wall decor bikin juga? Bikin juga. Karena sekarang juga udah mulai kayak dari hobi. Hmm. Terus mendekor rumah, menghasilkan. Terus ya udah jadi jasa dekor juga. Oh kamu bikin jasa dekor juga? Iya. Wah, oke. Okay. Bantu-bantu ya, kebetulan saya mau bikin posyandu. Ah, itu dia. Ya perlu di dekor memang, perlu. Halo, ada pesanan katanya bikin anak lagi disuntik tapi karikatur. Dipris ya. Mau lari. Ada yang kayak begitu? Idi halah. Jadi memang karakternya Ibu Natala ini memang galak. Tapi sebetulnya dia baik orangnya. Hmm. Tapi untuk yang satu ini saya gak percaya. Kenapa sampai melakukan itu kepada anak murid Anda sendiri? Itu dia yang menjadi pertanyaan saya. Tapi indikasinya bisa aja Gabby-nya yang bohong gak sih Komandan? Gak mungkin, dia masih childish. Mungkin ada perbuatan yang harus putar balik kali, Bu. Apa tuh? Kelewatan. Iya, kelewatan. Saya itu gak pernah punya niat mencelakakan. Mencelakakan. Tunggu. Kok susah banget sih ya? Mengkecil. Kecele. Mencelakai. Kok susah banget? Susah emang. Lagi ya, Bu. Harusnya santai aja pelan-pelan emang. Mencelakai. Bu, ikutin saya nih. Lihat saya. Ayo, Wen. Mencelakai. Kijang doyok. Wendy. Komandan, ya. Saya dan juga Andika sudah mengumpulkan beberapa fakta-fakta tentang Gabby. Gabby ini ternyata punya geng di sana. Oh gitu, Pak. Gengnya namanya Ges. Geng-geng! Betul. Karena mengganggu teman-temannya yang lain. Betul sekali. Genggas. Dan di sini saya udah beri keterangan. Ini ada... Kuku-kuku!
Ya Pak benar. Lu ngalingin. Lu bisa enggak sih kalau berdiri enggak ngalingin gua? Ya maaf. Ini 2023, Wen. Ya maaf. Jelasin enggak? Saya kan enggak ngalingin, saya ada pada depan. Jelasin, beri Kak. Ya. Di sini saya beri keterangan pelaku. Pelakunya bukan hanya satu. Karena pelaku ini nama geng sebenarnya. Oh, geng pelaku. Iya. Pelaku tuh kepanjangan dari perempuan lawan aku gitu. Oh. Emang nyari korbannya perempuan. Iya, anggotanya 4 orang. Anggotanya 4 orang. Ini anak buahnya ada Lady HH, Messi, Tesi dan Jespedia. Jespedia. Ya, ini korban-korban. Ya, oh, ini karena korban-korban ya. Ada satu siswa. Ini ketua yayasan. Ini teman satu kelasnya. Oh iya? Ya. Dia dibully sama satu geng ini. Alasannya dia ini. Hah? Ember. Oh, ember. Suka ngomong. Alasannya ember. Menurut pengakuan tuduhannya terhadap dia. Yang ini? Lalu yang ini tuduhannya ini. Apa? Lupa diri. Oh, dilem, duduk dilem. Duduk dilem. Duduk dilem. Jadi dulu satu geng, tapi dianggap lupa diri. Oh. Gitu tuduhannya. Lu gak diri? Oh iya lupa, dilem. Dilem, dilem. Ya. Nah, yang terakhir? Ini tuduhannya aduan. Adonan. 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 Ya, ini tuduhannya. Ini lihat, tapi mereka tidak merasa. Ini, emang kita kalau melihat aja pelakunya ini mungkin masih bisa kita deteksi, identifikasi wajahnya. Hmm. Ini apa yang mau dilihat dari belakang? Gak ada foto yang lain apa ini? Ya, dia ditutup sama masker untuk menyamarkan. Tuh. Tapi kita butuh konfirmasi. Emang di situ aja Bu dari tadi, Ibu yang... Semua wajah yang di sini ini murid Ibu, Anda nah. Semua ya? Oh coba saya lihat dulu, coba nih di sini dulu. Nah, iya ini dia benar. Benar ya? Bagiannya seperti Bu. Ini Bu, ini yakin? Ngadon, ngelem, ember. Bu yakin ini murid? Menurut saya dia kayak tukang ketuaan. Nisan tanah kusir ya? Depannya ya. Enggak, dia. Enggak, dia bener-bener. Dia lagi, sekarang jadi lagi tukang nisan. Pakai baju sekolah tapi ngetrik. Ya. Benar, dia pulang sekolah kerja seperti itu. Oh. Kalau yang ini benar ngegeng sama Gabby? Yang... Iya benar. Benar ya? Tapi ini dia bisa, Neng. Nggak bisa Bu. Ibu yang kesini, nih mukanya yang itu. Oh iya benar. Oh iya dia yang ada. Ah benar ya? Iya benar ya benar. Ibu kenal, ibu kenal. Oh gitu. Tuh. Dia lagi ngadep belakang. Oh iya tadi lu nanya coba dari belakang. Oh yang itu. Oh iya. Emang begitu. Oh iya benar. Oh oke kelihatan. Yang kedua saya bisa lihat. Oke, yang pertama juga saya bisa lihat. Bisa lihat kan ya. Miring. Ikutin aja, ikutin. Ada kayak begitu, iyalah. Jadi saya rasa tuduhan kekerasan terhadap Bu Natali ini kurang tepat. Betul. Gabby yang mengarang cerita ini. Jadi tuduhannya kurang tepat? Ya. Mau nuduh tapi kok kurang tepat. Nuduh tidak ya. Nuduh tidak ya. Maunya nyanyi tapi hilang nada. Nyanyi tidak ya. Nyanyi tidak ya. Jadi saya rasa komandan jangan terlalu melindungi Gabby hanya karena dia anak kolega. Saya tidak melindungi, tapi saya melihat bukti di dalam tubuh Gabby itu terlihat memar-memar. Itu kan hanya bukti sudah ada-ada di situ. Sudah ada-ada di situ. Sudah ada. Mungkin Ibu harus memar-memarnya karena ada perkelahian ini, Pak. Ada perlawanan iya, dari korban kan juga tadi. Pas lagi saya melakukan kekerasan, mana buktinya? Gak mungkin kan muka saya kayak begini saya melakukan kekerasan, ya kan? Tidak bisa. Coba. Kadang-kadang orang terlihat baik tapi belum tentu hatinya. Hah? Lah, gimana sih? Ibu kelihatannya baik tapi belum tentu hati Ibu. Lah begitu pun sama Gabby. Belum tentu ternyata dia korbannya, benar kata Ibu ini. Bener. Iya kan? Mungkin Gabby hanya anak nakal saja gitu di sekolahnya. Itu dong. Tidak, saya sih lebih yakin kalau Gabby tidak bersalah. Kalau dari keterangan yang saya dan Wendy kumpulkan sih sebenarnya. Wah. Apa itu? Loh. Wah. Cek, ada apa itu? Latihan. Latihan. Kenapa? Nih, ponakannya. Angin saya, Om. Saya lagi di dapur ya. Gelas saya sampai dijadiin gelas Elvi suka Esi, tau gak? Hah? Apa tuh? Cas 1000. Ya. Wow. Wow.
Parah nih. Nih, Pak Komandan lihat badar banget nih anak. Amelia ngepelnya nggak bener. Ini pasti kamu Ayu yang salah. Ngepelnya basah. Weleh, weleh, weleh. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau ngepel nggak basah tuh gimana sih, Dek? Terlalu basah. Oh. Iya. Ayu, kamu jangan begitu ya. Kalau kerja tuh yang rapi dong. Saya rapi, saya lagi rapi-rapiin gelas. Dia lewat, seng, anginnya doang padahal langsung jatuh gelas saya. Wah. Tuh kan. Ayu yang nggak teliti. Orang lewat kok kamu yang jatuh. Kok komandan malah belain enggak. Ayu? Kamu percaya sama saya kan? Aku percaya sama kamu, iya. Gebi. Gebi, dan Gebi. Kamu belain siapa? Kamu belain siapa? Ya Gebi, Gebi, kamu belain Gebi. Parah tuh lihat. Kok gitu dong? Komandan, kenapa komandan ngasih lalu begitu? Kenapa dia nggak ada alif ain semua dia? Kenapa? Bukan begitu, karena saya tahu Gebi ini keponakan saya. Yeah, orang bandel keponakan. Saya nggak selain. Tuduh-tuduh kayak gitu sama dua orang ini. Iya, iya, sabar, sabar, tenang. Om lagi akan mengatasi. Dua orang, emang ibu ini. Kenapa tuh? Pecah banget. Ya. Ada pecah. Ada vitamin C nggak? Kenapa? Kasian pecah-pecah. Ya, bibir dong. Gebi karyawan. Jadi ngutang gitu ya? Tuh, komandan, anak nakal jangan dilindungi. Iya, kasih tahu. Bukan melindungi, tapi saya yakin dia tidak melakukan itu. Gebi, kamu udah makan belum? Udah. Udah? Mm-hmm. Kalau begitu. Gebi juga berantakin ruang Pak Komandan, dari tadi saya bersihin mulu bolak-balik. Baik, memang begitu? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu namanya anak-anak. Apa-apa. Orang keponakan sendiri dia kan nggak berantakin. Banyak file-file rahasia, komandan kamu. Nah, dia nggak mungkin bisa menjaga. Wendy, gue rasa bener nih om-omannya. Iya. Ya kalau misalnya jangan kayak benar begitu ya. Jangan begitu. Karakter Gebi sendiri kalau di sekolah gimana? Yang saya tahu Gebi itu di sekolah aja itu suka merundung teman-temannya. Tuh, emang bader gitu, berarti. Suka, pokoknya ini dia manipulatif pokoknya ini. Oh, playing victim gitu? Iya. Iya, Tom. Iya, ini hasilnya. Gebi itu lahirnya normal. Terus kenapa? Terus. Gak mungkin. Terus. Gebi sini. Gebi sana dulu. Terus. Gebi itu lahirnya normal. Iya terus. Lahir normal. Terus. Dan apa-apa tuh. Maksudnya apa ini? Iya. Loh. Iya. Iya terus. Gebi itu lahirnya normal. Iya. Ya terus. Terus. Maksudnya gimana? Terus apa? Gebi lahirnya normal. Normal nih maksudnya. Tapi gak begitu. Iya. Wah kan. Andre, komandan. Macam-macam. Jangan-jangan dia punya deep energy. Oh, deep energy? Tenaga dalam. Nah, deep energy. Ya, gak ada komandan, gak ada yang ngambil keputusan. Gue disentil. Mau siapa? Lu ngeliat tuh orangnya. Tadi lu gak bisa lihat. Tadi lu gak bisa lihat. Tadi lu gak bisa lihat. Lu gak ngerti kan? Lu gak ngerti kan? Gak bilang. Angin, gua refleks, gua refleks. Orang dia yang bilang lu tanya. Iya maaf gua refleks. Aneh bener lu. Nanya doang. Justru Ayu ini membahayakan buat Gebi. Duh, kok Ayu jadi membahayakan? Kok Ayu? Si ngapain kok terusin dulu. Terusin dulu yang tadi. Gebi lahirnya normal. Makanya dia pertumbuhannya juga normal. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang... Wah, weh. Wah, weh. Wendy, Wendy, Wendy. Wendy. Kencang banget minta. Wendy mana? Wendy mana? Lihat Wendy enggak? Yang tadi. Wendy. Sampai bunuh. Gara-gara ilmu hilang nih. Coba buka. Merah nih pas ini. Coba buka. Dani. Dur, mau kemana? Mau pengen kencing gua. Lah enak bener lu. Dan, udahlah Dan. Ini udah iya Pak Komandan, udah terbukti Dani salah. Harusnya jangan dibelain dong. Pak Komandan. Belum ada bukti yang kuat untuk menuduh bahwa Dani salah. Bukan sportif dong, cari kali aja ada saksi lain gitu. Om ini buktinya kurang kuat apa? Ini udah kuat banget ini. Kuat banget ini. Takut dibalas. Ini bahaya nih. Bahaya, kita harus selesaikan masalahnya. Iya, jangan lupa. Boleh curang dong, dia kan baru mau, dia kan baru mau ngilang. Hah, komandan. Aku sudah, udah dari sini. Hah? Oh, udah ada. Lama, gak ada baru ha. Gak ada baru ha. Udah tua juga. Bercandanya kayak bocah. Aduh. Cuman modal gini doang bisa hilang.
Yaudah dah, yuk. Ayo. Ah, mana? Bantuin beresin itu. Ya Pak, jangan dibela-belain ya, ya. Kayak seperti itu. Dibela-belain, ya, kan gak salah kok. Gak bener tuh. Saya gak bohong kok. Udah lah, rekod kamu kurang bagus katanya di sekolah ya, Gaby. Kata siapa? Kita sudah nge-trace semua korban-korban. Ya. Nah, Pak, sehat ya. Pak? Sehat. Kemarin saya kurang 10 ribu ya Pak? Bapak kan, Bapak dari mana ya? Saya ini penjaga sekolah. Bapak, apa kabar? Gaby. Iya. Anak baik dia nih Gaby. Tuh, Pak. Baik Gaby. Hah, Pak. Sering ngasih makan. Pak. 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 Bapak, oh, dia enggak gini. Dia enggak gini. Coba Bapak gini dulu. Wah, tadi mesti hilang baru. Ini anak baik kan, Pak? Gaby kok anak baik. Lah katanya dia ngebully ke lagi. Enggak, baik dia. Ibu dengar sendiri. Baik dia. Saya sering kasih makan kok. Kasih uang. Oh. Terus? Baik dia. Dikasih apa lagi, Pak? Pokoknya ya, Gaby anak baik kan Pak? Baik dia. Berarti sudah terbukti. Ini saksinya, penjaga sekolah. Ya memang pada dasarnya anak-anak saya itu baik. Terus kenapa menuduh kalau dia melakukan manipulatif? Pak, kalau Bu Natali gimana Pak oleh sekolah? Waduh, Bu Natali itu gimana ya istilahnya? Aduh. Ler-ler killer gitu. Oh, ler-ler killer. Salah lagi penyebutannya, salah lagi penyebutannya. Emang harusnya gimana Bu? Kililililililililer. Emang dulu ibu ini tukang buntil ya, Bu? Sudah, berarti sudah jelas bahwa memang Gaby ini tidak bersalah. Sudah ada bukti di sini. Iya, betul. Wah, Wen, Wen, Wen. Kelihatan gak sih? Wen, pasti kelihatan. Orang Wen. Lewat lu tegur, Wen, kayak orang nyari. Gak gitu konsepnya dong. Bukan hilang tadi. Iya, gue hilang. Iya, ngerasa hilang. Gue hilang, gue ngerasa hilang. Lu gak ngeliat. Tapi ternyata dia mengganggu. Oh, iya, oke, oke. Gimana, Pak? Ya, ini makanya saya baik akan coba. Baik itu baik, anak yang baik. Kalau nggak didamaikan saja, Komandan. Dinasehati yang benar, entah siapa yang salah gitu. Ini kan hubungan antara guru dan... Ah, lo ada lo. Lo ada lo. Lo ada ya. Bentar. Kalau di dunia hilang, kalau orang yang muncul jadi hilang di dunia itu. Maafin aku ya. Di lemari, di rumah Bang Jajah. Cakep. Naik bis ke rumah si Yaya. Cakep. Makin hari makin cantik aja, bikin Andis tambah sayang. Tenang, ya. Ya, ya nanti kita akan bebaskan kalau terbukti gak bersalah. Oh, Wendy. Ya. Ini anak sekolah ini yang depan. Iya. Kayak yang suka malak di pasar minggu. Bebaskan Bu Natali. Iya. Sabar. Iya. Bu Natali siapa? Sabar. Iya, perwakilannya ya. Mas, boleh mas. Boleh masuk aja mas, ayo mas. Ini mas. Aduh, saya korban. Iya. Saya korban, Pak. Kenapa tangannya? Aduh, sebalik. Ini. Aduh, ya. Ini tangannya. Ini, yang ini aduh. Yang ini tangannya. Yang ini aduh. Yang itu. Aduh. Ini. Yang ini sakit. Ini ya, korban, siapa? Kamu korban, siapa? Pak, korbannya Gaby, Pak. Matanya korban juga. Game. Ya, matanya juga. Matanya. Kamu korban gimana maksudnya? Coba cek liahnya. Lagi salaman nggak? Gini kan? Lagi salaman diputer. Iya, diputer gitu, Pak. Oh, dipelintir. Katanya bayan diputer gitu tangannya. Lah perasaan tangannya lebih gede, Mas. Kok kalah? Tapi itu matanya juga bengkak, Mas. Bengkak ya? Ini, Pak. Tapi si Gaby emang parah sih, Pak. Saya juga disengin sama si Gaby. Iya. Hancur. Kan bengkak. Tumben enggak? Yang satunya kenapa enggak dipakein sepatu? Lama kulipas kaki, korban. Tangan. Oh, tangan. Ini tangan, bukan betis. Oh, iya. Tangan. Ini, Pak. Mana buktinya? Foto bapak aku. Tuh, nih foto ayah aku. Nih, foto ayah aku. Foto ayah aku. Sama ibu aku. Harapnya. Tadul, dibilang gini foto siapa? Ayah. Ayah? Bunda. Eyang. Oh, Eyang. Ini kan gua sama bini gua. Seakan-akan. Pak, videonya nih. Salah kali. Mana videonya? Tuh. Ada nih gini. Unjukin sana dong, kan enggak ngeliat orang. Kan gini. Gimana? Ketawa
senyum-senyum gitu lucu. Oh, diancam manis. Apaan sih, lo pikir lo lucu kayak gitu? Hah? Lo gak tau ya bokap gue siapa? Lo gak tau nyokap gue siapa? Yang punya sekolah ini. Tuh, Pak. Awas ya lo. Sekali lagi lo kayak gitu sama gue. Gak bisa gini. Cuma senyum-senyum doang deh. Cuma gini, Gabby. Gilang, bos lu sampai mau begini lu. Gilang mau kayang. Ya perundungan, Pak. Namanya kan bullying. Bahaya. Kamu dirundung. Dirundung. Pantes mata kamu bengkak. Gak kenapa-napa matanya. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Iya, laporan. Nah, temen-temen kamu. Ya, sendirian. Eh, hey, kok hilang? Ditinggalin. Temen-temennya malu pas dia latah. Kenapa kamu gak bilang ke guru? Majuan. Saya baru kamu. Itu, karena Bu Natali kan ditahan. Jadi saya sudah jadi saksi juga. Kalau emang Bu Natali itu tidak bersalah, Pak. Majuan kalau kamu emang benar. Ya, benar nih. Terus, majuan terus. Turut aja dia. Nama siapa? Andis, Pak. Kan nama RT. Harus tahu jadinya. Iya benar, buat laporan. Kita harus cek juga. Buat laporan. Rosid. Pak Haji Rosid, berarti kamu Amdis. Kamu kelas berapa? Kelas 3, 3A. Gak ada kelas 3 berarti SD. Iya, sekarang mau buka kelas 3. 12? Ya, 12. Oh, kelas 12. 12A saya. Menangis. Menangis. Kemana nangis? Ya Pak, ya. Karena saya mau ngebebasin Bu Natali. Nah ini bisa dijadiin barang bukti nih, ya. bahan pertimbangan juga buat Bu Natali. Nah, berarti ya. Barang buktinya tangannya, potongnya dah. Untung. Dipotong aja, dipotong kan ada videonya gitu. Kalau emang. Ya ntar nanti ceritain ke komandan kami. Iya, ya, kamu jadi saksi si Nata, ya. Si Gaby emang rese juga ini, saya juga disengin Pak. Oh lu juga? Sampai muka saya jadi orang tua. Emang dari awal muka lu. Ampun, Andi. Ibu. Muter. Enggak, bentar. Murid sama guru tuan murid. Ya? Ini muridnya, Bu. Oh, yang difoto tadi. Kamu enggak boleh begitu dong. Itu namanya ngebully. Ini emang dia dari lahir emang mukanya udah tua begitu. Tuh, sama dong ibu juga. Tangannya kayak ajaib. Tangan kamu kenapa dipatahin, Pak? Sama Gaby, Pak, dikilir gitu. Diapain? Hancur itu. Hancur itu. Kamu ditanyain sama komandan. Malah marah-marah. Malah marah-marah. Jangan. Kamu parah kamu. Jangan-jangan kamu yang ngebully lagi. Ya, ya. Pak, Gaby. Enggak, ini pasti perbuatannya Gaby. Berarti kayaknya Gaby bersalah ya? Bersalah, iya dong, Pak. Ini Bu banyak Natali. Yang saya bilang murid-murid banyak yang terluka. Terluka hatinya juga enggak? Iya. Tuh. Saya minta maaf, Bu Natali. Kalau misalnya ini kan matanya dari tadi saya bilang bermasalah. Iya. Berongsai. Berarti ini berarti memang kesalahan saya. Hei. Komandan. Berani-beraninya komandan. Saya mau maafin kamu loh. Kamu malah jadi begitu ya, sama saya. Maaf komandan. Iya. Seenak jidat tanya. Parah kamu. Ini Gaby harus maaf pada ibu. Ya, maafkan ya. Gaby, selama ini mungkin saya salah membela dia. Iya. Gilang, ya, Nan. Tolong panggilkan Gaby. Siap, Nan. Andis. Malah dia kira siapa? Aduh, ya, berarti dia penyayang. Dia penyayang. Dia penyayang. Siapa dia? Ah, ini orangnya nih, Gaby, ini orangnya nih. Ini Pak, orangnya Pak. Malah seneng. Gaby, sudah. Kamu gak usah lagi berlindung sama saya. Ini apa? Sudah terbuka semuanya bahwa ternyata memang kamu. Gaby. Yang suka jahil. Sini saya. Sini kamu. Ya, sini kamu. Sini saya. Oh, gue dengarnya sini sayang. Iya. Om sayang. Minta maaf sama Bu Guru. Minta maaf sama Bu Natali. Saya gak salah, Om. Ini, nih, lihat nih. Emang, tangannya jangan di. Lihat ini. Ini emang karena siapa? Karena kamu. Emang aku ngapain? Kenapa tangannya nih? Tangan, ini.
Emang ini kan aku? Iya, pas ya kamu ngajak bayan, terus tangan aku diginiin sama kamu. Enggak, kamu bohong. Kamu kan dulu pernah ikut pencak silat dulu. Iya, tapi aku enggak gituin dia. Aku gituin tangan ininya. Ini. Patah, Bang. Patah. Patah nih. Kasihan dia. Sur, ada bukti-bukti enggak? Udah di sini semua, udah saya kirim ke laptop. Ya udah, sekarang sudah kamu minta maaf. Minta maaf sama orang tua kamu tuh sebelum kamu kualat. Mana? Nih. Temennya. Gua kirain bapaknya. Kamu. Kirain habis tua. Kamu harus tahu jawab. Seragam banget sama bapak. Minta maaf sama Ibu Natali, minta maaf sama teman kamu. Tak pelan, gak mau. Kalau enggak kamu bakalan dihukum. Kalau kamu gak mau minta maaf dan mereka gak maafin kamu. Ayo. Ayo Gaby minta maaf, Gaby. Ayo. Pakai jempol kaki lagi. Jangan thinking. Si Wendy mah orang udah bener loh. Maafin aku ya. Di lemari di rumah Bang Jaja. Cakep. Naik bis ke rumah si Yaya. Cakep. Makin hari makin cantik aja bikin Andis tambah sayang. Bisa aja perban sunat. Sama Ibu Natali. Girang banget. Maafin aku ya, Bu. Iya, Nak. Kamu jangan ulangi lagi ya. Kenapa lu yang nangis? Kenapa nangis? Jadi ini sebenarnya, Pak. Saya tahu Gaby ini sebenarnya anak baik. Iya, cuman... Saya kurang perhatian aja. Iya, jadi saya pengen diperhatiin itu. Sama Om. Baik, nanti Om akan perhatiin kamu ya. Ya, Om akan perhatiin, Om akan nyatin kamu tuh. Bukan diperhatiin gitu, dikasih perhatian. Itu harusnya. Pergi ke tanah abang, ke pasar lo.